Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton yang sedang mengikuti siaran webinar kita pada pagi ini. Alhamdulillah, saya Cikgu Nur Rawaidah Rahmat selaku moderator anda hari ini. Sebelum kita mulakan program pada hari ini, saya Gia diingatkan kepada rakan-rakan serta penonton sekalian jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel TV PSS Pintas ini. Baiklah, mari kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Encik Muhtar bin Mansor, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudian. Yang berusaha Encik Jaafar bin Hamad, Yang di-Pertua PIBG SK Pinang Tunggal. Yang berusaha Ustaz Muhammad Nizam bin Abu Bakar, Guru Besar SK Pinang Tunggal. Barisan Penolong Kanan SK Pinang Tunggal, Puan Fazilah binti Syafi'i, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Jamaluddin bin Adam, Penolong Kanan Kurikulum yang juga merupakan pemangku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Guru Besar, para guru perpustakaan seluruh Malaysia, guru-guru, ibu bapa, seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah bertemu kita pada pagi ini dalam program webinar yang bertajuk Kepentingan Nilam dalam PAJSK Anjuran Pusat Sumber Pintas Sekolah Kebangsaan Pinang Tunggal dengan kerjasama unit kurikulum dan juga USTP PPD Kuala Mudian. Sebelum kita mulakan program yang sangat bermakna pada pagi ini, marilah kita sama-sama dahulu menyaksikan montaj yang istimewa ini. Dipersilakan. Sungguh menarik montaj tersebut. Baiklah, untuk memulakan program pada hari ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Zakir bin Salih. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمه يتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله engkau lah penguasa langit dan bumi serta perbendaharaan antara kedua-duanya. Ya Allah, kami merapatkan kesyukuran di atas keizinanmu untuk kami menyertai webinar kepentingan nilam dalam PAJSK ke arah meningkatkan kefahaman ibu bapa dan murid-murid. Ya Allah, bagimu segala puji dan puja. Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut namamu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmatmu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah. Ya Allah, Ya Munzil Ar-Rahmah, Ya Fatih Al-Barakat, kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmatmu kepada kami, ibu bapa kami, keluarga dan anak-anak kami, guru-guru kami, anak-anak didik kami di sekolah, sahabat-sahabat seperjuangan dalam bidang pendidikan. Ya Allah, Ya Qadhi Al-Hajat, jika dan saat ini kami hulurkan tangan kehambaan
yang penuh dengan noda dan dosa, serta tangan yang penuh dengan pengharapan. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian. Maka kuatkanlah kami dalam amal jama'i dan kolektif. Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya. Maka kurniakanlah kami nikmat kesabaran seumpama sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Sesungguhnya kami amat cenderung untuk mengutamakan diri kami. Maka didiklah hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara kami. Sebagaimana kekasihmu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian. Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak-balik dan bercerai-berai. Maka satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk bantu-membantu dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Begitulah bacaan doa yang telah dipimpin oleh Ustaz Ahmad Zaki bin Salih sebentar tadi. Terima kasih di atas bacaan doa tersebut. Semoga ilmu yang kita bakal perolehi dari program pada hari ini diberkati oleh Allah SWT. Baiklah, sekarang mari kita dengarkan pula perutusan daripada Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudiyat, Encik Muhtar bin Mansur, dan seterusnya merasmikan program webinar Kepentingan Nilam dalam PAJSK ke arah kefahaman ibu bapa dan murid-murid pada hari ini. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Ustaz Muhammad Nizam bin Abu Bakar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pinang Tunggal, Yang Besar Puan Fazilah binti Syafi'i, penolong kanan pentadbiran, Encik Jamaluddin bin Adam, penolong kanan kurikulum, juga pemangku penolong kanan HEM, guru besar, para guru perpustakaan dan media seluruh Malaysia, guru-guru yang dipetua PIBG, para ibu bapa, seterusnya murid-murid yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya merakamkan rasa bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia serta izinnya dapat saya bersama-sama menyempurnakan program webinar Kepentingan Nilam dalam PAJSK Anjuran Pusat Sumber Pintas SK Pinang Tunggal dengan kerjasama unit kurikulum dan unit Sumber Teknologi Pendidikan PPD Kuala Mudiyat. Sebenarnya yang semua sedia maklum, matlamat utama nilam atau nadi ilmu amalan membaca ialah membina tabiat membaca yang berkekalan dalam kalangan pelajar. Program ini mempunyai beberapa objektif secara umum, iaitu menjadikan pelajar banyak membaca dan menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca. Tiga elemen program nilam ialah rekod membaca, pengasahan pembacaan dan seterusnya pengiktirafan. Setiap pelajar perlu merekodkan buku yang dibaca dalam pelbagai medium yang disediakan oleh pihak sekolah. Sama ada dalam bentuk kertas, buku ataupun secara pengisian dalam talian. Guru kelas atau pihak lain yang diberi kuasa pula ditugaskan untuk membuat pengesahan rekod baca bacaan pelajar. Pengiktirafan pula akan diberi kepada pelajar berdasarkan bilangan buku yang telah dibaca. Untuk pengetahuan semua, hasrat, niat serta matlamat program nilam dapat dilihat begitu murni sekali, iaitu untuk membudayakan amalan membaca dalam kalangan pelajar sekolah yang seterusnya akan melahirkan pelajar-pelajar yang suka membaca dan cintakan ilmu. Para penonton yang saya kasihi sekalian, sifat suka membaca merupakan satu amalan mulia yang seharusnya dijadikan budaya seumur hidup.
Membaca adalah langkah untuk menimba ilmu, memperkayakan maklumat, ilmu pengetahuan dan kebolehan dalam pelbagai bidang. Membaca boleh mendidik diri sendiri menguasai pelbagai ilmu dalam pelbagai bidang. Ilmu pengetahuan dan maklumat yang diperoleh juga mampu membolehkan kita mempertingkatkan taraf hidup, mampu berdaya saing dan bergerak maju dalam dunia yang semakin mencabar ini. Rakyat yang suka membaca merupakan aset negara yang tidak terhingga nilainya kerana kehidupan pada hari esok banyak bergantung dengan perkara yang kita pelajari pada hari ini. Justru, besar harapan saya, semua penonton webinar pada hari ini, khasnya murid-murid sekalian dapat menanamkan minat membaca dalam diri masing-masing. Inilah suatu amalan yang harus dipuji dalam usaha kita untuk melahirkan modal insan yang cemerlang dan terbilang dan seterusnya menjadi aset terpenting negara. Para penonton yang dikasihi, program Nilam merupakan satu program yang menggalakkan pelajar-pelajar membaca di mana jua mereka berada, walaupun selepas tamat waktu persekolahan. Janganlah kita membaca hanya sekadar untuk menghadapi peperiksaan, namun jadikan membaca sebagai satu tabiat dan amalan yang mendatangkan banyak faedah. Jadikanlah juga amalan membaca sebagai suatu budaya atau suatu proses kelangsungan pembelajaran dalam diri pelajar. Kegagalan membudayakan amalan membaca dalam diri akan menyebabkan masyarakat dan negara kita terus ketinggalan. Semoga semua penonton webinar kepentingan Nilam dalam PAJSK ini, amnya, dan warga Sekolah Kebangsaan Pinang Tunggal khasnya akan terus mara ke hadapan serta berjiwa kental dalam menghadapi transformasi pendidikan pada hari ini. Sempena dengan program ini juga, saya menyeru kepada semua murid dan guru untuk berkunjung ke pusat sumber sekolah dan gunakanlah kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pusat sumber sekolah dengan sebaik mungkin bagi memenuhi objektif program Nilam. Ini kerana guru-guru juga dikehendaki menjalankan aktiviti Nilam dan mencatatkan maklumat yang dibaca sebagai kategori Nilam Guru. Dengan ini, saya dengan rasa sukacita dan berbesar hati dan dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pelancaran webinar kepentingan Nilam dalam PAJSK Anjuran Pusat Sumber Sekolah Pintas Sekolah Kebangsaan Pinang Tunggal dengan kerjasama unit co-curriculum dan unit sumber teknologi pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan bagi tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan Encik Muhtar bin Mansor di atas ucapan perasmiannya sebentar tadi. InsyaAllah amanat yang Tuan berikan kami akan ingati selalu. Sebelum kita bermula pada pagi ini, izinkan terlebih dahulu saya membacakan sedikit berita ringkas panel kita yang bukan calang-calang orangnya pada hari ini. Beliau merupakan pakar rujuk guru-guru perpustakaan dan media seluruh Malaysia. Beliau dilahirkan di Kuala Lipis, Pahang, merupakan juga seorang guru cemerlang perpustakaan dan media Kementerian Pendidikan berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Melayu. Telah berpengalaman sebagai guru perpustakaan dan media selama 26 tahun ya. Bukan calang-calang orang yang panel kita pada hari ini dan juga sebagai guru selama 28 tahun. Mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 1999, 2006 dan 2015 dan juga anugerah perkhidmatan cemerlang New Deal 2011 dan juga 2012. Panel kita ini sebelum bertugas di Sekolah Kurang Murid Kampung Baru Jerantuk Pahang pada tahun pada bulan Oktober 2017, beliau telah menabur bakti selama 20 tahun di Sekolah Berprestasi Tinggi Sekolah Kebangsaan Seri Birang Pekan Pahang sehingga melonjakkan pusat sumber sekolah tersebut ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Beliau pernah membantu sekolah ini memenangi anugerah PSS Cemerlang Kemasaan 2004, 2006 dan 2009. Anugerah Nilang Kemasaan 2003, 2005 dan 2011. Baiklah, kini tibalah masa yang kita nanti-nantikan untuk bersama-sama dengan panel yang tidak asing lagi di dalam dunia pusat sumber sekolah, didatangkan khas dari Jerantuk Pahang, iaitu Puan Nurhafizah binti Abdul Razak, ikon Guru Perpustakaan dan Media Kemasaan 2019 dan Guru Pustakaan dan Media Cemerlang dari SK Kampung Baharu Jerantuk Pahang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan terima kasih kepada sahabat saya, adik saya, Cikgu Nora Wahidah, juga ikon GPM Negeri Kedah bagi tahun 2021 ya. Syukur Alhamdulillah. Yang dihormati Encik Mukhtar bin Mansur, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda Yan, Yang Berusaha Encik Jaafar bin Hamad, Yang Dipertua PIBG SK Pinang Tunggal, Yang Berusaha Ustaz Muhammad Nizam bin Abu Bakar, Guru Besar SK Pinang Tunggal, Barisan Guru Penolong Kanan Encik Fazilah, Puan Fazilah binti Syafi'i, Penolong Kanan Pentadbiran, yang juga merupakan sahabat lama saya semasa di SK Seri Biram Pahang ya. Encik Jamaluddin bin Adam, Penolong Kanan Core Curriculum, juga pemangku Penolong Kanan HEM, guru besar yang ada di mengikuti program ini, GPS Seluruh Malaysia, yang juga menti dan sahabat saya, guru-guru dan ibu bapa ya, dan ada anak lah, saya pasti saya tengok di ruangan chat ya, ada anak-anak yang mengikuti ini juga, tahniah dan terima kasih ya. Di dalam suasana yang sangat mencabar ini ya, kita berhadapan dengan berbagai-bagai situasi ya, dengan cabaran pandemik dan sebagainya, namun usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah ya sangat hebat ya, terus melestarikan ya pendidikan. Jadi untuk pengetahuan semua, saya kira ini adalah perkongsian saya yang ketujuh bagi tajuk yang sama ya, bagi sekolah-sekolah yang menjemput saya seluruh Malaysia. Kedah antara negeri yang aktif ya, yang menjemput, dan banyak ya, banyak pusat sumber yang hebat di negeri Kedah ini. Kerana mempunyai pengurus ya, ataupun penyelaras ataupun guru pustakaan media yang hebatlah ya, di negeri Kedah, dan tahniah juga kepada pendidikan di negeri Kedah ya. Jadi kita akan pergi, saya dibantu hari ini oleh pemudah cara saya, selain daripada Cik Nora, juga adalah host ya, yang akan membantu saya mengendalikan. Ada 47 slide saya pada hari ini, namun saya akan lebih kepada perkongsian bagaimana kita untuk mengupayakan nilam ini supaya memberi kesan yang hebatlah kepada PJSK, murid-murid ya, di sekolah. Jadi kita akan terus kepada slide yang pertama. Ya, kita tengok dulu sebenarnya latar belakang kepada apakah tajuk kita pada hari ini ya, nilam dalam PJSK. Tajuk ini sebenarnya tajuk yang sangat sangat dinanti-nantikan oleh ramai ya, dari segi ibu bapa ya, dari ibu bapa, daripada guru ya, Penolong Kanan Core Curriculum, juga mungkin ada pegawai-pegawai ya. Jadi kita akan pergi ke slide yang pertama. Ya, tajuk kita pada hari ini ialah kepentingan mengapa ya, mungkin sebelum ini mereka tidak begitu faham ya, nilam itu ada di dalam PAJSK. Mungkin anak-anak hanya mungkin lebih terdedah kepada tiga komponen ya. So hari ini Alhamdulillah SK Pinang Tunggal telah cuba memberi ya, membuat usaha untuk memberi pendedahan kepada semua ya. Jadi senario pendidikan pada hari ini bukan lagi meletakkan akademik sebagai faktor utama untuk ke sekolah asrama penuh ataupun untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi ya. Jadi pelbagai pentaksiran ya telah dijalankan ya, untuk menilai ya, untuk mentaksir pelajar-pelajar kita di peringkat sekolah ya. PBS mengandungi beberapa elemen ya, pentaksiran bilik darjah, pentaksiran PAJSK, dan begitu juga dengan segi psikometrik ya. Jadi bila UPSR dimansuhkan peringkat sekolah rendah ya, dan juga PT3 ya, murid dinilai melalui tahap penguasaan ya, tahap penguasaan. Jadi kita akan menilai daripada semua aspek ya. Jadi tidak terletak kepada pencapaian akademik sahaja. Jadi di sinilah kita menekankan kepada kepentingan PAJSK itu sendiri ya. Jadi kalau dilihat kepada senario hari ini dari segi suasana pandemik ini ya, tidak memungkinkan murid kita terlibat aktif banyak di dalam
aktiviti sukan permainan secara bersemuka, kelab persatuan, begitu juga dengan badan uniform. Tapi di dalam program, dalam PJSK ini ada satu lagi iaitu panggil extra curriculum, iaitu yang dapat menampung markah murid, iaitu melalui program NILAM, ya. Sebagaimana ucapan ucap pertama tadi daripada Tuan PPD bahawa NILAM itu adalah salah satu daripada aspek yang paling penting, ya, bagaimana kita mengupaya dan membangunkan di peringkat awal kanak-kanak lagi melalui budaya membaca dan budaya ilmu. Baiklah, seterusnya kita tengok latar belakang, ya, punca kuasa. Jadi kita di dalam NILAM, NILAM dalam PAJSK ini, dia ada punca kuasa, ya. Di dalam punca kuasa ini yang dikeluarkan oleh pihak BS, daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, ya, 3.6 menyatakan pencapaian murid dalam program NILAM dikemas kini dalam pentaksiran PAJSK. So ini adalah punca kuasa di mana ia meletakkan NILAM itu adalah salah satu elemen, ya, extra curriculum yang perlu dicapai oleh murid untuk melayakkan mereka mendapat markah yang lebih tinggi dalam PAJSK, ya. Tidak hanya bergantung kepada tiga komponen itu sahaja, ya. Jadi sebagai ada lagi tambahan untuk untuk tampung, ya, pencapaian murid-murid kita, ya, apatah lagi di musim pandemik ini, maka kita rebutlah peluang untuk menambahkan lagi markah PAJSK kita, ya, kepada anak-anak, kepada ibu bapa yang di luar sana, ya. Jadi jangan terisau, ya, kalau anak kita tidak dapat mengikuti sepenuhnya, dia tak dapat menyertai dalam tiga komponen itu, kita ada lagi satu extra yang boleh anak-anak semua ikuti secara atas talian, ya, menjalankan program yang secara atas talian ataupun secara bersemuka, ya, di sekolah. Jadi seterusnya ini adalah punca kuasa lah. Jadi yang ini perlulah ibu bapa ataupun pegawai dan siapa saja yang terlibat dalam pengurusan ini mengambil cakna lah, ya. Kita ada punca kuasa dalam 3.6 menekankan kepada pentingan NILAM di dalam PAJSK. Baik, seterusnya di sini juga adalah bukti bagaimana peregodan, ya. Peregodan itu sangat penting. Jadi kita tidak boleh ambil mudah kerana peregodan itulah, data itulah yang kita akan kira dan kita akan kirakan markahnya itu nanti untuk menentukan berapakah markah murid kita layak setelah mereka mengikuti program NILAM. Jadi itu sebab di dalam komponen NILAM, ya, selain daripada mereka membaca, mereka perlu mencatat, ya, dalam apa jua platform lah, ya, sama ada dari dalam bentuk Google Form, sheet, ya, buku dan sebagainya, ya. Jadi kemudian kita akan bagi mereka pengiktirafan, itu dari segi PAJSK lah, dan itu dari segi kementerian. Dari segi pengiktirafan di sekolah, mereka akan diberikan anugerah pembaca terbanyak, anugerah NILAM dan sebagainya, ya. Jadi inilah yang perlu difahami oleh semua orang termasuk ibu bapa, bahawa tanggungjawab dan peranan untuk memantapkan program NILAM untuk mendapatkan skor markah PAJSK anak-anak dan murid-murid kita adalah tanggungjawab semua. Dia tidak bergantung kepada seseorang guru sahaja. Jadi semua orang perlu bertanggungjawab untuk membantu. Gitu juga ibu bapa kena perlu membantu pihak sekolah, ya, untuk memastikan anak-anak mengikuti program NILAM sepenuhnya lah, ada rekod, ya, dicatat dan sebagainya. Jadi ibu bapa haruslah menyokong apa jua program yang dijalankan oleh pihak sekolah, sama ada secara atas talian ataupun secara norma baharu ataupun secara bersemuka yang telah dikeluarkan oleh pihak sekolah. Jadi apa jua keadaan, ya, kita haruslah memastikan murid anak-anak kita dan murid kita terus, ya, bergerak aktif, ya. Jadi kita boleh jadikan COVID dan sebagainya sebagai satu kata orang alasan, kerana kita kena ingat bahawa kita sekarang hidup dalam suasana yang seperti ini dan kita harus menyesuaikan dengan keadaan lah. Dalam yang masa sama kita terus melakarkan kejayaan bagi anak-anak dan murid-murid kita. Seterusnya kita tengok kenali dulu NILAM, ya. Ini sebenarnya mungkin dah ramai, ya, dah ramai dah tahu dan faham, ya, NILAM itu apa, ya. Jadi saya secara lalu sahajalah, NILAM adalah akronim, ya, Nadi Ilmu Amalan Membaca. Dia adalah ringkas, dia adalah akronim, ya, sebutan Nadi NILAM Amalan Membaca, dan pergabungan aktiviti adunan semua aktiviti, ya, yang dijalankan seluruh negara, semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk memastikan adanya galak, ya, penggalakan, ya, memupukkan minat itu adalah NILAM, ya, dipanggil NILAM lah. Jadi NILAM ini adalah salah satu daripada strategi untuk kita memperkasakan budaya ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat, ya. Walau apa jua keadaan, murid-murid, anak-anak seawal usia haruslah menguasailah
kemahiran membaca ya. Sebab dengan kemahiran membaca inilah mereka dapat menguasai struktur pembelajaran untuk seterusnya. Jadi selagi anak-anak kita tidak menguasai tiga kemahiran membaca ini, agak sukar bagi mereka untuk menempuh ya perjalanan mereka di dalam dunia pendidikan pada pada masa depan ya. Seterusnya, program NILAM ya, kita tengok sedikit perubahan yang berlaku sebagaimana kata Cikgu Nura tadi. Pelibatan saya dalam GPM sebagai pusat sumber sebenarnya adalah selama 30 tahun ya. So itu adalah skrip yang lama, iaitu yang saya bagi tu yang lama saya tak sempat nak edit lagi. So saya sebagai guru selama 30 tahun dan juga sebagai guru media juga 30 tahun. Sebab hari pertama saya diposting ya, 30 tahun yang lalu saya telah diberi tugas menguruskan pusat sumber pada masa itu. Tapi pada masa itu digelar penyelaras pusat sumber ya, bukan guru setakat dan media. Sehinggalah ke hari ini saya tidak ada hari yang saya tak jadi DPM. Jadi perjalanan program NILAM itu saya telah susuri sejak 1999 lagi ya. Jadi perubahan banyak berlaku ya, dari segi untuk menambah baik ya. Jadi kalau kita tengok 1999 hanya buku sahaja ya, tidak ada bahan, bukan buku, tidak ada bahan digital ya. Tetapi perubahan masa, perubahan arus perjalanan pendidikan kita ya, suasana menuntut ya, murid-murid kita lebih kata orang kebat dan sebagainya. Jadi begitu juga perubahan berlaku pada program NILAM oleh pihak BSTP KPM. Jadi bermula pada tahun 2018 okey, bahan-bahan baca ini telah diperluaskan lagi sekali daripada bahan bukan buku dan bahan digital. Dia bagi adik-adik semua ya di luar sana. Okey, sekarang ni adik ada banyak pilihan. Bukan sekadar buku sahaja. Adik boleh membaca surat khabar, adik boleh membaca pamphlet, adik boleh membaca jurnal, keratan dan sebagainya. Dan juga bahan-bahan digital yang saya akan bagi contoh nantilah apa yang dikatakan bahan buku, bahan bukan buku dan bahan digital ya. Kemudian juga apabila berlakunya penambahbaikan bagi program NILAM ini, kita menyesuaikan bahan-bahan bacaan itu dengan dengan tahap murid. Kalau murid pendidikan khas, kita berikan buku yang sesuai dengan mereka. Kalau murid itu ada masalah pembelajaran, ada murid pemulihan, kita bagikan yang sesuai dengan mereka agar mereka rasa mereka diberi peluang ya untuk mengikuti sama dengan murid-murid arus perdana yang lain berdasarkan tahap penguasaan mereka ya. Jadi ini yang perlu difahami oleh semua guru ya, ya, sebab tidak hanya kepada guru pusat dan media sahaja, kerana pusat sumber ini adalah ada kata orang nadi, denyut jantung sesebuah sekolah. Jadi haruslah kata orang itu dibangun oleh semua pihak lah, bukan satu pihak sahaja. Begitu juga dalam program NILAM. Baik, seterusnya kita tengok. Jadi tiga elemen program NILAM yang sangat penting ya, yang sangat penting yang adik-adik semua dan cikgu-cikgu di luar sana dan ibu bapa kena faham ya. Jadi peregodan itu penting sebagaimana yang ada dalam punca kuasa berkeliling tadi, kerana tanpa peregodan, tanpa rekod, bagaimana boleh kita menilai ya kuantiti ya, kuantiti pembacaan mereka ya, kuantiti pembacaan mereka. Kalau dari segi kualiti, kita akan buat program pengayaan ya, yang saya akan jelaskan nanti. Dari segi kuantiti, kerana dalam PAJSK kita juga melihat dua, iaitu kuantiti ya, untuk melayakkan mereka mendapat markah kurikulum itu ya. Jadi kuantiti, jadi kena rekod lah. So apa jua perantara yang kita gunakan terpulang pada pihak sekolah ya. Kita tidak meletakkan satu syarat mesti buku, mesti template, mesti sheet, mesti tak ada ya. Apa jua situasi ataupun kaedah yang pihak sekolah gunakan untuk merekod pembacaan murid-murid masing-masing boleh diterima ya. Jadi pengesahan pembacaan, jadi kita sebagai guru, kita haruslah kata orang mengesahkan ya pembacaan itu. Mungkin kita nak akan sah sebulan sekali, dua bulan sekali ataupun apa, seminggu sekali atau selepas bacaan. Itu terpulang kepada carta alih di sekolah lah, ataupun dasar cikgu di sekolah sendiri. Dari segi program NILAM kita ada dasar ya, siapa nak semak, siapa itu semua adalah dasar berdasarkan kepada sekolah masing-masing lah ya. Ada yang letakkan dasar guru bahasa, ada yang cakap guru kelas, ada yang kata guru mata pelajaran ya. Sebenarnya semua guru boleh mengesahkan pembacaan murid apabila mereka dah buat pembacaan lah ya.
Kemudian pengiktirafan. Ini sangat pentinglah. Apabila mereka telah mencatat, kita telah dapatkan data, mereka telah membuat aktiviti-aktiviti dan sebagainya, kita memberi pengiktirafan kepada mereka. Ya, terutama dari segi PJSK lah. Jadi kita, jadi tiga komponen ini sangat penting. Kalau salah satunya tak ada, ya sukarlah untuk dijalankan. Ya, tiga ini sangat penting. Okay, kita akan menerangkan kepada murid untuk tahun 2022 ni, buka penggal nanti, kena buat satu taklimat kepada semua murid dan guru ibu bapa melalui PIBG. Ya, kepentingan NILAM dalam PJSK. Ya, bukan sekadar untuk kata orang program NILAM semata-mata untuk mumpuk budaya membaca sahaja, tetapi ada lagi yang tambahan yang mereka akan dapat lah. Ya, apabila mereka menyertai program NILAM ya, untuk kebaikan mereka pada masa depan juga. Ya, seterusnya. Ini sekali lalu je lah cikgu terangkan ya, saya terangkan, saya sebut cikgu sebab saya tahu, saya tengok ruangan cik ramai anak-anak ya, di luar sana ya, ini sekali lalu sahaja, iaitu punca kuasa ya, bagaimana pada tahun 1 Januari ya, berkuat kuasa 1 Januari 1998 Akta ya, kepentingan ini juga setara dengan kepentingan kurikulum ambil darjah, maksudnya di sini adalah punca kuasa ya, PJSK itu ya, daripada pihak kementerian ia dijalankan. Seterusnya. Baik. Di dalam program NILAM ya, di dalam di mana letak duduknya program NILAM. Jadi letaknya duduk kedudukan NILAM ini dalam PJSK dan dalam extra curriculum. Okey. Jadi extra curriculum yang sukan permainan badan reform kelab persatuan saya tak sentuh hari inilah. Itu sebab itu bukan bidang saya. Saya hanya akan sentuh pasal mengenai extra curriculum. Ya, extra curriculum merupakan satu kegiatan sukarela. Ya, extra yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan. Maksudnya bila sebut extra tambahan, bermaknanya ada lagi perkara-perkara yang murid ini sertai yang murid lain tidak sertai. Ya, itu satu bonus bagi dia dan satu hadiah kepada dia ya, sebab dia mengikuti contoh. Okey, katakanlah sekolah ingin menyertai program pembentangan ya. Contoh ada projek-projek pembentangan, projek-projek pembelajaran berasaskan projek, tapi murid lain tak sertai, tapi murid ini sertai. Ya, jadi aktiviti-aktiviti yang berkonsepkan kepada pembacaan ya, sharing ya, pembentangan pembinaan bahan lisensi buku dan sebagainya ya. Jadi murid ini layak untuk mendapat extra curriculum, tapi dengan syarat mereka telah mencapai lah bintang-bintang yang telah ditetapkan. Nanti saya akan jelaskan ya, bagaimana untuk mencapai bintang tersebut. So, okay, next. Ini adalah jadual ya, jadual kedudukan. Ini bukan cikgu bagi, ya bukan saya buat. Ini memang ada dalam buku panduan PJSK lah ya, yang dikeluarkan oleh pihak kementerian. Okey, kita rujuk kepada yang bertanda merah lah, di mana kedudukan extra curriculum dekat situ kan. Penyertaan dan penglibatan secara sukarela. Sebab bila sebut sukarela ni ya, maksudnya bonus lah. Kalau kita kerja lebih, macam kita kerja lebih, sanggup kerja lebih, kita dapat lebih lah. Macam itulah. Kan yang sukan permainan, kelab dan sebagainya itu memang wajib lah. Adik-adik setiap hari Rabu kan, secara atas talian ataupun secara bersemuka, adik-adik sertai. Tapi dia ada satu lagi extra kepada murid-murid yang cemerlang ini. Ya, murid-murid ni mereka aktif dalam kelab dan dalam NILAM. Ya, rajin membuat program-program NILAM, menyertai program NILAM, mereka dapat satu lagi bonus. Yang inilah yang kita nak tekankan pada hari ini. Okay, kita nak semua di luar sana, okay, mengambil peluang dalam suasana pandemik ini ya, disebabkan tiga komponen ini ya agak sukar untuk dijalankan secara bersemuka dan ada jalankan secara atas talian saja, mungkin tak ramai yang boleh menyertai atas sebab-sebab tertentu, tetapi dalam program NILAM semua murid boleh menyertai ya. Cik, murid baca saja apa-apa bahan secara atas talian ya, murid catat, buat pembuktian, dah boleh melayakkan murid mendapat extra curriculum bila ada aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah ya. Jadi rebutlah peluang ini ya, yang di luar sana, untuk mencapai 10 markah extra curriculum tambahan ya, terutama bagi-bagi yang di tahun 6 ya. Jadi walaupun markah itu dikira tahun 6, tetapi terkumpul di tahun 6, tapi mesti bermula daripada peringkat darjah 3, darjah 4, darjah 5 ya, barulah banyak. Kadang baru nak mula tahun 6, susahlah ya nak capai bintang tersebut ya. Okey, begitu juga yang daripada tiktan 1 sampai tiktan 4. Tiktan 5 kita dah dapat kumpul banyak extra curriculum lah. Ya, dapat mungkin dapat boleh dapat 10/10, 9/10 dan sebagainya. Dah boleh tampung yang tiga komponen lain-lain itulah. Ya. Okey, seterusnya.
kita tengok aspek ya. Jadi saya highlightkan program Nilau yang berwarna merah lah ya, program Nilau yang berwarna merah ya, sebab di dalam pandemik ini mungkin khidmat masyarakat dan sebagainya itu agak sukar lah ya untuk dijalankan ya. Next. So ini adalah bintang-bintang yang perlu dicapai oleh murid-murid. Okey, sekarang ni kita tanya diri kita. Kita dah baca berapa bintang? Kan dah sampai berapa bintang. Jadi ini adalah penarafan. Kalau murid baca 144 hingga 287 bagi skor rendah ya. Okey, murid layak dapat satu bintang. Ini adalah bintang-bintang yang diberi oleh pihak BSTP, pihak kementerian lah ya. Jadi bintang-bintang ni kenalah fotostat, tampal dalam bilik tidur ya, tengok saya dah dapat saya dah capai berapa bintang ya. Kemudian boleh tampal macam guru-guru dalam kelas, boleh tampal di sudut-sudut ya. Boleh buat kata orang tu promosi pamphlet dan sebagainya supaya memberi peringatan sentiasa lah ya. Jangan kita pun tak tahu satu bintang tu berapa bahan bacaan yang perlu dicapai ya. Kalau macam ini susah lah ya. Kita sendiri pun tak faham, kita sendiri pun tak tahu satu bintang tu kena baca berapa kan. So ini adalah yang diberi oleh, jadi kalau murid kita dah baca lebih daripada 720 ke atas tu, maksudnya dia layak ya. Jadi bagaimana nak dapat capai bintang ni? Dia boleh capai sebab kalau kita bermula awal, maksudnya daripada tahun 3 lagi kita dah mula membuat peregodan kepada murid-murid kita ya. Tahun 1, tahun 2 kita galakkan lagi, tapi ada dah sekolah-sekolah yang memang advance dari tahun 1 lagi dia orang dah ada peregodan ya, tak ada masalah. Tapi bagi BSTP 1 tahun 2 tu kita galakkanlah ya, membaca menyertai program Nilam, tapi segi peregodan tu kita wajibkan di tahun 3, 4, 5 lah, 6 kan. Jadi tahun 1, 2 tu katulah dari segi pendedahan awal. Tetapi dah ramai sekolah yang tahun 1 anak-anak murid mereka yang dah boleh menguasai 3M, mereka dah catat. Sangat hebatlah. Baguslah ya. Jadi mereka dah tahun 1 lagi mereka dah kumpul dah data bagi murid mereka. Jadi inilah yang anak-anak perlu capai. Tak ada mustahil ya, tak ada mustahilnya. Boleh. Tapi ya, dengan kerja keras lah. Maksudnya sentiasa setiap hari tu kita ada membaca. Kita punya okey, ke seminggu tu kita ada baca ya, bukan sebulan sekali ataupun cikgu suruh je baru baca kan. Jadi kita sendiri dah didik diri kita untuk membaca ya, jadikan budayalah. Kalau kita nak harapkan program, nak harapkan cikgu mengingatkan selalu tu suka sikitlah, kita sendiri automatik kita dah tahu dah saya nak capai berapa bintang ya. Lepas kita dapat tu kita catat, kita beri pada cikgu, cikgu akan rekod, cikgu akan key in lah ya. Okey, seterusnya ini bagi skor rendah lah. Okey, itu ini adalah skor ya. Skor contohnya kata kalau adik tadi dah capai, saya ambil paling mudah lah, paling yang paling rendah lah, senang kan. Baik, adik tadi dia dah baca, dah layak dapat satu bintang ya. Maksudnya dia dah baca 144 ke atas kan. Dia menyertai program sekolah ya. Contohnya dia buat tandingan resensi buku di peringkat sekolah, dia layak dapat 3 markah. Extra curriculum dia dapat 3. Kemudian dia baca dah 2 bintang, tapi dia hanya mewakili, dia menyertai program peringkat sekolah saja, dia dapat 4. So saya highlight kamera sebab itulah paling minimal lah. Maksudnya program yang paling kata orang mudah buat di sekolah. Jadi cikgu-cikgu anjurlah program pengayaan aktiviti Nilam ni di sekolah supaya mereka layak dapat ya CJ-CJ peringkat sekolah untuk ekstra mereka. Tetapi kalau murid tak capai satu bintang langsung ya, mereka tidak dapat, mereka tidak layak dapat skor. Ya, mereka tidak layak dapat skor. Skor ini hanya boleh dicapai jika mereka dapat bintang-bintang. Ya, dapat bintang-bintang. Itu sebab kena tekankan dulu Nilam. Ya, tekankan. Kita tak boleh je terus bagi budak 7, 8, 9. Ya, dia masuk program Nilam ni kita bagi 7, 8, 9. Ya, sedangkan bintang dia tak capai. Ini banyak saya tengok. Ya, saya tengok dapat 9, dapat 10, dapat 11 dalam program Nilam. Ya, tapi dia bacaan dia tak capai pun satu bintang. Macam mana dia boleh dapat? Sebab dari segi kefahaman itu. Jadi kata kalau murid cikgu tu memang dia dapat 5 bintang. Ya, dia memang baca 700 lebih daripada kecil lagi. Kemudian dia pula jadi dia menyertai mewakili negeri Kedah ya, contoh ya. Jadi calon Nilam. So dia dapat 9 per 10. Dia mewakili negeri kekebangsaan ya, kemudian dapat lagi 10. Ya, jadi itulah. Jadi kepentingan di sini adalah bagaimana mengumpul bintang itu terlebih dahulu. Ya,
katakanlah murid itu dia pergi di peringkat pertandingan macam-macam lah. Ya, mereka tidak layak dapat extra. Mereka hanya layak dia dapat dia bawa aktiviti kukuh lah. Mungkin dia pergi bercerita ataupun dia pergi apa semua, tapi dia bawa kelab lah. Sebab dia tidak layak untuk melayakkan dia mendapat extra curriculum program Nilam ni, dia kena layak dapat bintang terlebih dahulu. Selagi dia tak capai bintang, tapi kalau dia capai bintang, walaupun satu bintang sahaja, buku yang dia baca tu 144 buah sahaja, tapi dia buat aktiviti-aktiviti program gaya aktiviti sekolah saja, tapi dia dapat 3. Sebab itu saya tekankan tajuk hari ini kepentingan Nilam dalam PAJSK. Kalau murid kita tak capai langsung, tak buat, tak ada langsung skor, tak ada langsung data, tak ada langsung apa, dia tak layak dapat extra curriculum di bawah program Nilam. Jadi itu yang saya harap semua faham. Untuk mengira, mengira tu barulah kita boleh tengok dia punya kedudukan di situ. Jadi itu sebab bintang itu penting. Untuk melayakkan dia mendapat skor 10 per 10 tu, 9 per 10, 3 per 10. Jadi itu sebabnya apa jua keadaan, urus takbir sekolah kena tekankan program Nilam semua orang. Dia tak boleh terletak kepada guru pustakaan dan media sahaja. Kesannya dia akan pergi kepada skor. Ada beberapa orang GPK lah, sahabat saya, dia bagi tahu extra curriculum Nilam dia kata rendah. Memanglah rendah. Sebab program Nilam tak aktif, macam mana nak skor? Macam mana nak skor extra curriculum bawah Nilam? Sebab Nilam tak buat langsung, tak layaklah dapat. Sebab kita tak boleh nak bagi letak-letak 3, 4, 5, 6. Tapi kalau dia ada lagi program lain extra curriculum di bawah, bukan di bawah program Nilam, okey, dia layak dapat. Tapi di bawah program, contohnya mungkin dia buat khidmat masyarakat ke, dia dapat anugerah khas ke, apa-apa ke, dan bukan yang di bawah program Nilam, okey, dia layak. Tapi kalau dia tak ada apa-apa, Nilam pun dia tak capai satu bintang, sebenarnya dia tak layak dapat. Tapi kita tahu ada juga yang beri, kan, itu terpulang pada sekolah masing-masing. Tapi dari segi kelayakan, kesahihan itu, memang perlu bintang itulah. Jadi lepas ini saya harap semua dah faham, tekankanlah program Nilam tu di peringkat awal lagi supaya tidak menyusahkan kita nanti bila di tahun 6 atau tahun 5 untuk bagi markah pada murid-murid kita. Markah itu sahih dan betul. Macam mana mungkin kita nak bagi mereka sampai 9, 7, 8, 9, sedangkan mereka membaca setahun pun 2-3 buah buku pun payah, kan? Kita dapat data PJSK yang betul-betul budak ni yang sahih, yang betul-betul. Jadi kalau dia pergi ke sekolah menengah nanti, bila tengok Nilam tu, markah Nilam mereka tu tinggi, jadi mungkin mereka ini boleh dilantik sebagai pengarah pusat sumber, ataupun ada aktiviti-aktiviti galakan membaca di sekolah, boleh mewakili sekolah dan sebagainya. Jadi TOV tu sangat penting untuk peran strategik murid ini pada masa akan datang. Jadi kalau kadang kita tengok awak, data awak ni, tengok Nilam awak ni 10 per 10, bila suruh buat aktiviti-aktiviti Nilam tak boleh langsung nak sharing, tak boleh nak bercakap, macam mana awak dapat 10 per 10 dalam Nilam? Jadi kita nak betul-betul murid kita ni berkualiti dan sahih lah. Jadi tak apa, kita bermula daripada bawah dan kita sama-sama bersatu lah untuk membangunkan murid kita dengan ibu bapa, komuniti. Okay, itu sudah skor. Tapi tak apa, nanti kalau ada yang tak faham, boleh je berhubung dengan saya secara personal. Okay, kalau saya rasa saya perlukan jawapan daripada pihak BSTP KPM, saya akan rujuk mereka lah. Saya sentiasa merujuk kepada pihak BSTP KPM untuk membantulah. Seterusnya, kita tengok. Okey, ini situasi situasi pada masa kini. Okey, Nur Fatin Ali ni dia dah baca, memang dia aktif. Dia baca buku sejak umur dia daripada tahun 2 lagi ke tahun 6. Dan dia dapat 721. Memang bagus dia. Dia rekod, dia catat. Dia dapat 5 bintang dalam dalam bahan bacaan dia lah, sebab dia dah baca 700 lebih. Kemudian dia mewakili sekolah dia di peringkat kebangsaan lagi. Dia pergi pertandingan buat aktiviti dari segi pembacaan lah. Ni pembacaan pertandingan yang berkaitan dengan pembacaan. Dia layak dapat 10 lah. Ilham ni, okay, dia baca juga 725. Dapat 5 bintang. Tetapi dia sampai di peringkat sekolah sahaja. Di peringkat sekolah sahaja. Dia tak pergi mana-mana lah macam Fatin tadi. Tapi dia layak dapat 7 markah. Kenapa? Sebab
bintang itu besar. Dia dapat bintang besar sama dengan Fatin. Itu menunjukkan bahawa capaian bintang sangat penting. Bintang tu maksudnya bahan bacaan yang dibaca. Ya, itu maksud dia lah. So seterusnya, ini contohnya ya. Markah PAJSK sangat penting memberi kredit 10%. Ini yang saya dapat daripada perbincangan dengan pihak pembangunan murid lah ya, bakat dan sebagainya dengan sahabat. Okay, Nur Fakihah ni ya, dia menguasai TP6 ya. TP6 lah, semua sekali TP6 kan. Semua memang cemerlang dia, bagus budak ni. Ya. Kemudian dia dapat skor markah 9.5 lah contoh lah kan. Kemudian Siti Fatimah ni ya, dia pun nak masuk asrama ya dalam sama, tapi skor dia 4.5%. Jadi persoalannya mudah je. Jika pada tahun ini ramai sangat yang dapat TP6. Ramai beratus-ratus orang dapat TP6 kan. Jadi tempat tu hanya terhad. Jadi kita rasa siapa yang akan terpilih. Kan? Jadi di sinilah jawapan yang boleh kena fikirkan. Ya, sekarang ni cabaran memang sangat mencabar untuk melihat murid, sebab kita tidak ada satu seperti dulu. So kita berdasarkan kepada tahap penguasaan. Ya, jadi PJSK inilah, psikometri inilah sangat membantu daripada pihak pemilih. Ya, dari segi pihak-pihak penemu duga ke pihak yang memilih calon-calon anak-anak kita, murid-murid kita untuk pergi lebih jauh. Jadi bermulalah daripada sekarang. Tekankanlah kepentingan ini ya. Jadi jangan ambil mudah kepada PAJSK ataupun psikometrik ya. Kena sebab kita kena ingat bahawa tahap penguasaan itu kadang-kadang dia berubah subjektif ya. Banyak faktor lain yang perlu kita lihat ya untuk menyokong murid ini. Jadi saya berharap semua pihak ya akan memainkan peranan lah ya, untuk memastikan kita dapat memberi penilaian atau pentaksiran yang sangat berkualiti berkualiti untuk masa depan murid-murid kita. Seterusnya, so ini contoh contoh sekolah menengah lah saya bagi, walaupun ini anjuran sekolah SK Pinang Tunggal. Mungkin di luar sana ada anak-anak sekolah sekolah menengah ya, ibu bapa. Contohnya Siti Saleha, dia dapat 8A SPN plus 1A lah. Dia memohon UPU online asas perubatan perubatan UIA cemerlang PAJSK 9.5 ya. Yang sama Fahiza, tapi kita tengok skor ni lah, skor mereka berubah ya. Jadi skor kurikulum mereka tu berbeza. Persoalannya sama je tadi, tempat tu terhad. Jadi rasa-rasa siapa yang akan dipilih ya, pastilah kita akan melihat kepada yang lain, iaitu PAJSK dan psikometri. Dari segi kelebihan-kelebihan calon ini ada ya. Jadi kita gunakanlah ya PAJSK ini untuk menonjolkan bakat murid kita yang terpendam ya, bakat-bakat murid kita yang mungkin kata orang kita tak tahu mereka ada kelebihan-kelebihannya. Jadi gunakanlah suasana ya, secara atas talian dan sebagainya, sertailah program-program yang boleh melebarkan bakat mereka ya. Jangan takut nak ke depan ya. Jadi perlulah ya, melalui aktiviti-aktiviti NILAM ni sangat luas kata orang peluang untuk pergi jauh ya. Seterusnya, okey, ini saya secara ringkas saja. Kiraan-kiraan ni saya kira tak perlu saya terangkan sebab ini memang tahmahir oleh pihak GPKCO lah ya. GPKCO memang akan buat, mereka memang bidang mereka, jadi mereka mahir ya. Seterusnya, jadi untuk mendapat, oleh itu untuk mendapat skor yang tinggi dalam skor NILAM PAJSK, murid-murid perlu perlu mencapai tahap bintang bacaan yang terkumpul ya, kumpul daripada tahun 1 sampai tahun 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 4 atau 5 ya. Kerana bintang itulah yang akan menentukan skor extra curriculum apabila mereka menyertai program-program pengayaan ya, program pengayaan tu mereka masuk, mereka akan dapat skor. Katakanlah misalnya mereka tak dapat tak menyertai mana-mana, tapi mereka dapat bintang berapa bintang, mungkin 100 ke 200 ke, mereka tak menyertai langsung aktiviti-aktiviti tu ya, mereka akan dapat pengiktirafan bintang dalam program NILAM sajalah ya. Boleh, tapi jangan lupa bagi juga CJ kepada murid kita yang menyertai program NILAM walaupun mereka tidak mencapai extra skor extra curriculum tu. Mungkin mereka baca saja, mereka tak nak menyertai mereka tak nak menyertai aktiviti apa-apa ni, tak nak, baca je, baca catat saja. Okey, mereka layak mendapat CJ pengiktirafan NILAM oleh pihak pusat sumber lah sekolah ya. Okey, seterusnya,
Jadi peranan ibu bapa, ya, saya sentuhkan jugalah peranan ibu bapa, ya, peranan ibu bapa di itu sangat penting, ya. Bagaimana ibu bapa ni membantu menggerakkan aktiviti galakan membaca di rumah, ya, sebab PDPR, ya, PDPR pastinya banyak, ya, banyak memerlukan komitmen, ya, menuntut komitmen banyak kepada penjaga dan ibu bapa. Jadi program NILAM ini begitu juga, ya. Jadi ibu bapa di rumah, ya, saya mohon dan saya merayu, bantulah anak-anak, ya, dalam memupuk amalan suka membaca, ya. Jadilah contoh, role model pada mereka, ya. Sesibuk mana pun kita, kita cuba luangkan masa di hujung minggu, okay, bertanya kepada anak-anak, ya, apakah bahan-bahan yang mereka suka baca, pergi ke kedai buku dan sebagainya lah, untuk merangsang minat mereka, untuk kata orang, kalau mereka tidak suka membaca secara bahan cetakan, mereka boleh membaca bahan-bahan digital dengan bimbingan dan panduan daripada kita lah, ya. Memang cabaran sangat banyak, tetapi tidak mustahil untuk dilakukan. Okey, seterusnya. So ini adalah contoh-contoh yang dibuatlah macam saya bagi contoh saya lah, sekolah saya memang gerakkan PIBG, PIBG, PIBK saya untuk membantu, ya, pembelajaran di rumah, ya, mencetuskan NILAM at home, ya. Ada sudut dan ruang dengan kerjasama pihak jalinan dengan perpustakaan awam. Ini adalah salah satu daripada contoh-contoh, ya, yang boleh, ya, sekolah mengadakan jalinan dengan komuniti lah, bagaimana untuk kita membudayakan, merakyatkan ilmu, ya, membawa nilai itu keluar dalam, keluar daripada sekolah ke dalam masyarakat, ya. Okey, seterusnya. So bagaimana kita nak bantu ibu bapa ni, peranan ibu bapa ni, macam mana nak bantu cikgu, macam mana nak bantu sekolah, ya. Pastikan rekod, dah baca rekod, ambil tahu, tanya. Kalau tak tahu, dalam WhatsApp group sekolah tanya, cikgu, anak saya dah baca, okey, saya nak catat macam mana, saya nak catat di mana, ya, ambil tahu. InsyaAllah cikgu-cikgu memang akan bantu kalau ibu bapa positif, ya. Kemudian libatkan diri juga dalam program NILAM di sekolah secara maya ataupun secara macam ni lah, saya ucap tahniah, ya, saya tengok ramai ibu bapa masuk, ya, ambil tahu. Sebab, ya, keadaan sekarang ibu bapa sangat penting, ya, memberi sokongan kepada anak-anak kerana alam pembelajaran sekarang sangat berubah disebabkan pandemik ini, ya. Jadi kita mesti kembalikan balik keceriaan dengan menyokong mereka untuk belajar, ya. Kemudian menyumbangkan idea, tak ada duit nak bagi, kita bagi idea, tak ada idea kita bagi tenaga, ya. Apa jua, apa jua kata orang, sumbangan yang dapat kita bantukan untuk anak kita, untuk murid kita, bukan untuk anak orang lain, untuk murid kita juga, ya, untuk anak kita juga. Jadi bersatu sokong PIBG, ya, bagi idea, ya, untuk menggalakkan. Jangan lepas tangan harap semata-mata ke pihak sekolah sahaja, sebab ini anak kita. Jadi kitalah kata orang kena mewarnainya, ya. Jadi okey, seterusnya. Jadi saya akan jawab sekejap lagi, ada soalan saya akan jawab, ya. Jadi di ruangan chat saya dah baca soalan tu, sekejap saya jawab. Jadi peranan ibu bapa dan penjaga di rumah. Ibu bapa sebagai model, luangkan masa, ya. Ini peringkat kanak-kanak lah, ya. Luangkan masa ini, saya macam saya jelaskan tadilah, ya, kita ada ruang masa. Kalau kita sibuk hujung minggu, kita cuba luangkan masa untuk anak-anak kita, okey, minta ajak anak-anak bersama pegang bahan bacaan, ya, supaya mereka minat, ya, dengan bahan bacaan seawal usia lagi. Okey, seterusnya. Inilah, ya, antara kata orang tu caralah, ya, cadangan saya, ya, dan saya rasa ini yang boleh kita lakukanlah, ya. Supaya kita sebagai ibu bapa ni, kita dapat kata orang memberi semangat dan rangsangan lah. Jadi bila kita letakkan itu satu benda yang penting, ya, anak-anak akan melayakkan anak-anak itu membaca, ya, dia dah mahir membaca, ya, jadi dia akan lagi seronok untuk menguasai lagi pembelajaran yang berlaku di sekolah. Tapi kalau mereka tak boleh membaca, mereka akan bosan, ya. Okey, saya jawab, ya. Membaca lebih daripada 144 buah buku, ada pengayaan mana-mana, ya, layak cikgu. Dia tetap layak dapat satu bintang, ya, tak ada masalah. Kalau anak murid kita ataupun anak kita dia baca, dia tak masuk mana-mana pun, dia layak dapat satu bintang berdasarkan bahan bacaan yang dia baca, ya. Cuma skor tu saja mesti berdasarkan aktiviti, ya. Aktiviti, tak ada masalah.
Okey, dari segi pengiktirafan Nilam, ya, walaupun dia tak menyertai mana-mana program, ya, mereka layak dapat satu bintang. Cuma dalam extra curriculum tu, PIJSK tu, mereka kena mengikuti aktiviti. Program itu sebab sekolah, tolonglah buat aktiviti. Sekurang-kurangnya budak cikgu dapat 3 markah. Bantu mereka, ya, buat aktiviti. Yang kata orang, bukan semua murid kita ni kata orang cemerlang, dia ada yang slow sikit kan, dia ada macam lambat sikit. Jadi kita bantu mereka buat resensi, share, ya, kita bagi DCJ, kita bagi galakan kepada mereka, ya. Kita tak nak ada yang tercecer, murid kita yang tercecer, okay. Semua murid layak dapat sijil. Apabila mereka dapat 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang, ya. Cuma untuk melayakkan mereka dapat skor itu, mereka kena menyertai aktiviti ekstra lah. Itu pun nama ekstra kan, ya. Yeah. So jawapan jawapan saya tadi cikgu yang tanya ni layak, ya. Yeah. Okay, next. Peranan sekolah dan guru, ya. Yeah. Ini peranan kita lah pula, ya. Yeah. Di sekolah kita sentiasa macam letakkan negatif. Dari segi urus tadbir kita lah, kita rasa benda tu tak penting, saya tak terlibat, ya. Yeah. Tak penting sangat pun, ya. Yeah. Menyusahkan, ya. Yeah. Saya tak mengajar BM, saya tak mengajar saya tak mengajar bahasa, saya tak terlibat, sebenarnya salah, ya. Pusat Nilam ini semua guru terlibat. Kerana apabila murid tidak menguasai kemahiran membaca, ia akan mengganggu semua struktur pembelajaran bagi semua subjek. Jadi kena letakkan ia penting kepada semua orang. Contoh, kalau mereka tidak boleh menguasai membaca, ya, pembacaan ayat selapis, ayat mudah, soalan-soalan di dalam peperiksaan, mereka tidak akan mampu menjawab soalan itu dengan baik. Sama ada soalan matematik, soalan sejarah, apatah lagi, soalan geografi, ya, apa juga soalan sains dan sebagainya. Tapi kalau mereka menguasai kemahiran membaca, mereka menguasai kemahiran pembacaan berkualiti, mereka menguasai kebat, insyaAllah, ya, mereka mampu menjawab semua persoalan-persoalan dalam peperiksaan semua mata pelajaran itu dengan baik, insyaAllah, ya. Jadi buanglah persepsi macam menyusahkanlah, banyak kerja dan sebagainya, ya. Tidak ada istilah seperti itu lagi lah, ya. Jadi kita bantu. Okay, next. Ya. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan kualiti? Sebab nak dapat kualiti itulah kita kena buat program pengayaan. Selepas murid kita baca dan catat, ya, ada yang cakap lah baca, catat je banyak-banyak. Tapi budak ni tak tahu baca ke tidak. Okay, untuk menguji mereka itulah untuk extra tadi. Kena ada aktiviti. Contoh. Ya, contoh kita buat, dia dah baca banyak tapi kita tahu dia faham tak apa yang dia baca. Kita nak dapatkan kualiti, kita buat program. Saya nak semua orang bentangkan apa yang kamu dah baca, boleh buat dalam bentuk slide, dalam bentuk apa. Kalau dia boleh bentang apa yang dia baca, you are the best GBM. Maksudnya mereka faham apa yang dia baca, mereka faham apa yang mereka baca dan tahu apa selepas apa yang dia baca itu dipindahkan pada situasi yang baru. So kita dapat murid yang berkualiti melalui program Nilam. Tapi kalau suruh budak catat je, kita tak pantau, catat je nak kejar. Tapi kita tak tanya, kita tak buat program pengukuhan dan sebagainya, memanglah tak ada kualiti. Kualiti ataupun tidak itu terletak kepada plan strategik pusat sumber sekolah itu. Apa yang dia nak buat selepas murid baca? Okey, budak kita dah capai semua sekali, semua dah capai 5 bintang. Tapi ada dari segi kualitinya bagaimana? Okey, kita nak program Nilam yang kita jalankan di sekolah itu membantu kemahiran belajar murid. Daripada mereka tidak boleh menulis dengan baik, mereka sudah menjadi penulis yang baik. Okey, daripada mereka tidak boleh menguasai ayat-ayat majmuk, mereka sudah boleh menulis ayat-ayat dengan gramatisnya, dengan penanda wacana yang begitu baik sekali. So inilah sebenarnya program Nilam untuk membantu meningkatkan kualiti mereka, ya, dari segi semua bidang lah. Apabila mereka dah menguasai semua struktur kemahiran membaca itu, mereka mampu untuk pergi lebih jauh, ya. Seterusnya. So ini adalah kita contoh-contoh aktiviti gerakan membaca lah yang boleh dijalankan. Saya rasa semua sekolah pun, ya, semua sekolah pun di Malaysia dia memang ada. So untuk bulan, untuk tahun sesi penggal 2022-2023 ini, ya, kebanyakan sekolah-sekolah di Malaysia akan bermula pelancaran ni kempen galakan pembaca April lah. Saya rasa kebanyakannya, termasuk juga saya di negeri Pahang, kami akan jalankan pada bulan April. Jadi ini adalah aktiviti gerakan membaca yang perlu, ya. Maknanya peranan semua. Kalau kita tengok sini 3, murid, guru, ibu bapa. So semua ada, ya. Jadi peranan itu perlulah dimainkan oleh semua pihak lah, ya. Seterusnya.
So ini contoh-contohlah gambar-gambar ya yang boleh dijalankan. Ini tak ada masalah. Yang ini memang kata orang tu Evan macam Kedah, saya tengok memang sangat aktif ya. Tahniah. Macam-macam buat ya untuk apa ni GPM-nya ya. Seterusnya so kita juga ada, saya dah sebutkan tadi kita ada bahan bacaan ni, kita ada tiga kan. Bahan bukan cetak, bahan buku, bahan bukan buku dan bahan digital. So untuk bahan digital, kita ada platform destinasi pembacaan maya yang beribu-ribu buku yang boleh kita akses dan baca. Jadi kita boleh layari saja portal pustaka contohnya lah ya, dan dapatkan bantuan-bantuan himat, bantu himat nasihat daripada pihak-pihak yang berkenaan dari Perpustakaan Negara Malaysia. Mereka sangat membantu ya, untuk kita daftar pelajar kita dan sebagainya. Jadi peluang itu pada ibu bapa ya, tidak ada kata orang alasan. Susahlah cikgu, buku tak ada, buku mahal. Susahlah tak ada itu, tak ada. Sekarang ni budak-budak boleh membaca secara maya sahaja. Kemudian dia catatkanlah buku yang dia baca. Page apa, HTTP, website apa dan sebagainya, catatkan ya. Tak ada masalah. Kita banyak pilihan. Tetapi kalau kita tak nak, memang tak ada pilihan lah. Jadi pilihan telah diberi begitu banyak, peluang diberi begitu banyak. Cuma tinggal lagi adakah kita nak merebut peluang itu ya. Jika murid tahun ini dapat satu bintang, kita dah masukkan rekod BSC untuk tahun ini. Kemudiannya pada tahun depan dia masih lagi satu bintang. Adakah kita perlu mengisi untuk skor satu bintang itu lagi? So yang ini cikgu kena rujuk kepada kepada GPK cikgu lah, GPK Co cikgu ya, GPK Co cikgu ya. Jadi sebab untuk melayakkan mereka dapat skor PAJS, sebab kita untuk extra curriculum kita berdasarkan kepada program ya, kepada program dijalankan ya, program dijalankan. Jadi kalau misalnya satu bintang tu kita akan rujuklah dia aktiviti apa. Okay, mungkin dia satu bintang tapi dia dia meningkat aktiviti dia tu, mungkin dia mewakili daerah, so dia dapat tambahan lagi lah ya. Yeah. Jadi cara cikgu nak mengisi, saya fokuskan di sini ialah murid tahun 6 dan tahun 5 lah ya. Yeah. Tahun 6 dan tingkatan 5 ya, untuk mereka dapat skor itu. Dan sekiranya cikgu dah masukkan rekod BSK tahun ini, kemudian pada tahun depan dia masih lagi satu bintang, tetapi dia mesti ada perubahan dari segi bilangan bacaan cikgu. Ya, tak ada masalah. Ya, dia takkan statik. Walaupun dia satu bintang, mungkin tahun lepas, tahun ni dia 144, tahun depan dia dah 202. Ya, tu tak ada masalah sebab dia mesti ada pertambahan. Cuma bintang je tak berubah. Tapi bilangan bahan bacaan dia dah bertambah ya cikgu. Itu tak ada masalah sebenarnya kalau cikgu nak isi ya. Okey. Jadi untuk pengisian yang tu cikgu rujuk saja kepada GPK Co cikgu ya, bagaimana cikgu nak mengisi. Tapi bagi saya kalau cikgu kata tahun ini dia satu bintang, tahun depan dia satu bintang contoh, ataupun tahun 2020 dia satu bintang, tahun 2021 dia juga satu bintang, tapi bahan-bahan bacaan dia dah bertambah tu. Dia mesti dah bertambah ya, cuma kata orang dia punya skala je dia tak berubah lagi. Sebab untuk dapatkan dua bintang tu agak tinggi juga kan. Ha, jadi tapi bahan bilangan bahan bacaan dia dah bertambah. Jadi dia punya sejarah dia tu, dia punya rekod dia tu ada perubahan walaupun satu bintang tu tak ada. Ya. Ha, jadi cikgu boleh je key in dia. Cuma dalam masa yang sama cikgu kena galakkan lah. Ya, dia mengikuti aktiviti-aktiviti tu. Ya, nilam dan sebagainya ya. Jadi saya lebih fokus kepada murid tahun 6 ya, dari segi extra curriculum ni, sebab kita nakkan data yang terkumpul dan aktiviti yang tinggi untuk bantu mereka ya, untuk pergi lebih jauh eh. Nanti dia pergi ke sekolah menengah dan sebagainya lah ya. Jadi seterusnya, next cikgu. Seterusnya ini bahan bacaan. Jadi mungkin anak-anak di luar sana tu tak tahu ya, buku fiction tu buku apa, bukan fiction tu buku apa ya. Ya, jadi tengok karya sastra yang dicipta daripada okay, ini bahan-bahan yang adik baca ya, dia ada fiction dan bukan fiction ya. Jadi adik boleh pilih je apa-apa pilihan yang ada. Contoh kalau buku fiction ni buku lebih kepada buku-buku novel lah ya, yang dicipta daripada imaginasi, maksudnya dari segi pengembaraan yang khayalan dan sebagainya. Tapi bukan fiction, adalah fakta, fact, buku-buku yang fakta lah ya. Jadi kemudian ada juga yang komik dia buat dalam bentuk fakta. Contohnya komik sains. Walaupun dia dalam bentuk komik ya, tapi ada fakta dalamnya. Itu ada perbezaan. Ada cakap komik macam mana boleh masuk fiction. Tapi kena ingat kita melihat pada isi kandungan bahan. Bukan jenis bahan tu. Kalau komik tu fakta sejarah,
fakta sains, fakta matematik, eh, dia buatlah bentuk komik, ya, ia ada masih dalam bentuk bukan dalam bentuk fiksyen lah, ya. Jadi majalah, ya, adik boleh buat baca terutama sekolah menengah lah. Nak ambil SPM, ya, kena banyak baca jurnal, ya. Komik boleh, tak ada masalah, ya. Next, seterusnya. So ini surat khabar, kemudian bahan bukan buku, ya, selain tu brosure, ya, adik nak baca perpanduan, nak baca cerpen, nak baca surat khabar, semua boleh. So kita ada banyak pilihan, bukan buku sahaja, ya, kepada kepada semua ibu bapa di luar sana. Anak-anak puan boleh baca bahan akhbar online dan sebagainya, ya, tak ada masalah. Kemudian aktiviti, okay, inilah aktiviti. Kita ada banyak pilihan aktiviti yang boleh dibuat, ya, untuk bantu murid-murid kita untuk capai skor. Sekurang-kurangnya 3 markah untuk anak murid kita dapat, ya. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, ini contoh-contoh sajalah, ya. Ini contoh komik yang boleh adik-adik suara rendah lah biasanya, ya, suka. Tak ada masalah. Asalkan kata orang tu yang ia memberi manfaat kepada, ya, memberi manfaat kepada, ya. Ya, dia memberi manfaat kepada kita. Membaca, bila kita baca tu kita dapat manfaat daripadanya. Tak ada masalah, ya, bahan tersebut. Seterusnya, so ini adalah peregoda. Ada yang bertanya kepada saya mengenai sistem IQ Nilam. So kita dapat punca kuasa daripada pihak kementerian bahawa 17, pada 17 hari bulan 8, ya, kita 2021 kita peregodan IQ Nilam ini ditangguhkan buat masa inilah. Jadi ada yang bertanya bagaimana bahan yang telah dicatat sebelum ini dan sebagainya, ya. So itu ada tersimpan di admin, jadi bolehlah berhubung dengan pihak SSTP masing-masing lah berkaitan dengan data-data yang telah dibuat oleh murid sebelum inilah, ya. Jadi saya tak boleh mengulas lanjut lah. Jadi kita ada punca kuasa sebab ada lagi yang tak tahu, ya. So cikgu kena rujuk kepada punca kuasa yang dikeluarkan. Memang telah dikeluarkan punca kuasa, surat perkelilingnya, ya. Okay, seterusnya. So kita boleh buat pilihan kepada cikgu-cikgu semua, ibu bapa, ya. Kita boleh buat pilihan untuk rekod sama ada buku, borang, secara talian, manual. Sekolah diberi pilihan untuk memastikan kelangsungan, tak ada masalah. Dalam situasi pandemik hari ini dengan keadaan yang COVID yang kes yang tinggi ini, kita ada berbagai-bagai platform yang kita boleh bagilah, ya, kepada murid kita, asalkan mereka program nilai terus berjalan, jangan terhenti. Sebab kalau terhenti dia akan memberi kesan nanti kepada PAJSK, skor bintang tu, ya, kesian murid-murid kita. So terpulanglah kepada cikgu nak buat secara atas talian, ya, isi Google Form, cikgu nak buat manual. Macam saya, saya buat pelbagai-bagai, buku saya buat, talian buat, manual buat, ya. Sebab kalau beri berbagai-bagai cara lah, medium untuk mereka isi. Tapi macam sekolah saya, sekolah agak ke luar bandar sikit, ya, saya, mereka lebih menggunakan buku dan manual lah, borang manual. So kalau mereka akan bawa balik dan sebagainya lah, ya, bawa balik borang-borang tersebut dan buku tersebut untuk siapkan. Kalau untuk saya memang bagi mereka bawa balik buku-buku untuk dibuat lah, ya, untuk dijalankan, dibaca di rumah. Sebab kalau di sekolah tu dia agak, kata orang, banyak yang kita nak catch up, ya, tak sempat. Jadi kebanyakan buku-buku ni memang kita, kemudian saya letakkan buku-buku ni bakul-bakul setiap kelas tu ada buku lah. So memang akan backup. So setakat hari ni insyaAllah tak ada masalah sangat dari segi data dah. Memang semuanya tercatat, ya. Tapi kena banyak guna platform lah. Ada yang okey guna Google Form, ada yang okey tak ada masalah. So itu terpulang pada sekolah, cikgu lah, sama ada cikgu nak guna cara macam mana. Yang penting budak cikgu ada rekod lah. Kalau tak rekod, masalah nanti cikgu. Dikikur cikgu, masalah. Kalau tak, akan dapat data sihir. Rekod tak ada, nak tengok pada mana. Okay, itu masalah dia. Next, seterusnya. So ini contoh lah, ya, contoh yang saya buat lah, plan sekolah saya lah saya buat. So bagaimana saya nak sasarkan, kalau tak nak suruh buat memang tak capai, sebab nak dapat satu kedua bintang tu memang besar dia punya skala dia, ya. Jadi saya memang saya ada buat lah. Kita tengok macam ni contoh lah, macam sekolah saya ni contoh lah, saya buat yang hijau tu bahan buku, pink tu bahan bukan buku, dan pink terang tu bahan digital. So saya memang sasarkan sebulan awak kena baca berapa-berapa untuk capai, ya, saya punya plan strategik untuk mencapai. Sebab dalam instrumen pusat sumber, ya, dalam instrumen pusat sumber dia memang ada plan strategik untuk murid kita capai 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Kalau sekolah kita tu 1 bintang pun tak capai, kita kena ada plan strategik
apakah caranya untuk pastikan murid kita. Macam ni saya buat itu minggu sampai bulan ni, seminggu awak kena baca sekurang-kurangnya dua buah buku. Saya ada macam ni. Kalau tak, dia susah nak capai. Kalau buat saja, ya, ikut sukalah buat saja, ikut suka hatilah buat je berapa, memang susah. Kita ada kena ada plan lah. Kita kena ada plan strategik. Setiap orang kena ada capai berapa. Setiap kelas kena, minggu ni kena, bulan ni kena baca berapa. Kita kena ada strategik untuk bantu murid kita lah. Ya, yang kat rumah tu support lagi lah. Jadi dekat sekolah kita ada plan strategik untuk capai bintang-bintang ini. So untuk tahun 2023 ni saya berharap, tahun 2022 ni saya berharap sekolah mengadakan plan strategik lah. Ya, untuk memastikan program Nilam cikgu tu mencapai lah. Kalau tak nak capai satu bintang memang susah kalau kita tak ada plan strategik ya. Dalam keadaan sekarang ni ya, yang cuti kaedah giliran, cuti tutup dan sebagainya kan. Jadi kita kena ada plan strategik, kita ada kena plan SWOT kita lah ya, untuk Nilam ya, untuk bantu PJSK. Kena bergabung dengan JBKKO, kena bergabung dengan semua KP lah, semua panitia. Nilam bergerak sederak dengan panitia dan core curriculum. Ya, baru boleh budak kita akan mencapai tahap dia lah. Seterusnya. So kita tengok. So ini contoh-contoh yang saya buat lah ya. Saya dengan PKKO saya ya. Yang ni cadangan-cadangan sajalah. Tak perlu pun kalau cikgu rasa nak ikut, cikgu boleh jadi ikut ni sekolah yang saya buat lah. So kita memang bagi ya, murid-murid kita yang capai Nilam ya, CJ pencapaian mereka ya, kita jatuhkan kat situ berapa bintang dia dapat ya. Sebab murid yang menyertai program Nilam ni layak dapat. Sebab salah satu elemen Nilam tadi yang saya sebut tadi ialah pengiktirafan. Murid kita mesti keluar daripada sekolah, mesti dapat CJ pencapaian Nilam. Ya, mesti. Sama ada cikgu nak bagi, ada majlis hari anugerah kesempatan Nilam ke, cikgu nak bagi secara majlis, tapi mesti ada pengiktirafan dia. Sebab mereka telah menyertai program Nilam. Dalam salah satu daripada elemen Nilam adalah pengiktirafan. Macam cikgu yang tanya tadi. Ya, dia layak dah dapat. Ya, dia layak dapat satu bintang, dah kena bagi bintang lah pada dia. Yang PJSK tu bila dia buat aktiviti pengayaan extra dia lah. Ya, okay. Seterusnya, kita tengok ni slip lah. Ya, ini biasa slip ni saya akan bagi pada PKKO lah. Saya dah siap, dia akan kirim lah. Ya, dalam PJSK dia lah. Saya memudahkan kerja dia lah, mudahkan nak buka data tu, nanti dia pening. Data Nilam tu kita yang urus, nanti dia pening berapa nak tengok. So kita dah mudahkan, kita bagi pada PKKO untuk KI lah ya. Seterusnya, ni saya je lah, ini bukan ada dalam mana-mana panduan, just saya yang buat ya. So ini ya, saya kira ini adalah contoh-contoh je lah, gambar-gambar je yang boleh kita cadangkan budak-budak kita buat ya, buat bicara, cilik, buku, apa-apa saja aktiviti yang boleh menyokong aktiviti pengayaan mereka. Mereka dah baca, so kita support lagi dengan aktiviti yang berkualiti ya. InsyaAllah murid kita ini ya, bila dia pergi sekolah menengah, bila ujian kemahiran bertutur SPM, insyaAllah dia boleh cakap. Sebab di peringkat awal kanak-kanak lagi kita dah suruh dia bercakap dan membentang. Jadi kalau ada ujian lisan kemahiran bahasa Melayu SPM, tak ada masalah. Okey, sebab dia dah kebat daripada sekolah rendah. Kita dah bantu mereka dengan Nilam. Nilam tu sangat membantu kemahiran bertutur SPM. Dan juga mata pelajaran-mata pelajaran lain, insyaAllah ya. Kalau kita bantu anak-anak kita di peringkat awal kanak-kanak lagi ya. Seterusnya, so kita tengok, saya boleh laju je Encik host ya. Ni contoh-contoh gambar ya, nativity. Saya rasa, saya kira ini tak ada masalah, cikgu boleh buat je ya, bantu. So yang ini ya, sebelum berakhirnya ni ya, saya nak tekankan di sini bahawa Nilam bacaan, literasi bacaan ni untuk mencapai Nilam yang berkualiti. Selalu orang bercakap dari segi kualiti, biasa kita nakkan kualiti lah. Kalau kita buat program, kita nakkan kualiti lah, impak dia. Kalau kita tak dapat impak tu, rasa macam tak berapa kena lah kan. Jadi Nilam yang berkualiti ini akan membantu murid kita menguasai literasi bacaan. Maksudnya dia faham apa yang dia baca dan dia dapat pindah ke dalam situasi yang baru. Jadi dia faham yang dia baca, bila dia faham setiap apa yang dia baca, nanti dia akan membantu mereka menjawab soalan-soalan, persoalan-persoalan dalam peperiksaan ataupun dalam pentaksiran-pentaksiran yang dibuat oleh guru. Jadi kita nak bagi TP pada mereka mudah, sebab mereka ni dah faham ya, kemahiran membaca contohnya tahap mana.
TP berapa kita nak bagi. Sebab apa? Mereka telah, mereka ni telah, kata orang dah selalu diberi pendedahan tentang literasi bacaan dan literasi maklumat. Faham apa yang dibaca, faham sumber maklumat yang diperolehi, boleh menilai dan sebagainya. Itulah nilam yang berkualiti. Kemudian aktiviti galakan baca dan pengayaan. Maksudnya kita ada suruh mereka baca dan ada lagi aktiviti untuk support mereka. Ya, kalau kita tengoklah catch up plan pun kena ada aktiviti pengayaan kan, bagi yang dapat TP 456, contoh 56 kan. Sama juga dengan nilam. Mereka dah baca, mereka dah baca banyak. Apakah kita ada aktiviti yang support lagi mereka untuk mendapatkan kualiti, kan? Kemudian membaca untuk mengikut tahap umur dia lah. Jadi kita kena sediakan bahan-bahan yang sesuai dengan tahap umur dia. Kalau budak tu budak masalah pembelajaran, budak tu ada, takkan kita nak bagi buku yang lebih daripada 300 muka surat, kan? Kita sekolah, panitia bergabung pilih bahan bacaan untuk sesuai, ya, untuk bantu murid-murid kita. Kemudian akhir sekali itulah pengiktirafan jika murid kita layak lah. Dari segi anugerah nilam dan sebagainya itu kira bonus lah. Ya, bonus. Ya, anugerah nilam tu kira bonus. Tapi yang penting sekali, ya, yang penting sekali ialah pemupukan budaya membaca itu untuk meningkat kemahiran belajar, kemahiran pembelajaran mereka, itu yang penting. Ya, apabila mereka telah menguasai, insyaAllah bukan sahaja mereka dapat mencapai skor PJSK, kita dapat bantu mereka menguasai struktur pembelajaran yang seterusnya lah. Itu yang paling penting sekali, ya. Next. Akhir sekali daripada saya, ya. Rumusan kata orang tu keseluruhan apa yang saya terangkan tadi, ya. Saya harap semua faham. Saya menggunakan ayat yang mudah saja, ya. Jadi semua guru terlibat dalam melaksanakan aktiviti galakan membaca. Buanglah kata orang dalam persepsi kita ini bawah cikgu ni. Jadi semua orang terlibat, ya. Semua orang terlibat untuk membantu. Kita tak dapat secara langsung pun terlibat, kita bantu pilih bahan bacaan yang sesuai, kita bantu aktiviti, kita bantu latih murid, kita bantu meningkatkan kemahiran murid, ya. Jadi pelaksanaan program ini merentas kurikulum, ya. Apabila sebab di dalam DSKP pun, dalam standard kandungan pun memang ada kemahiran membaca dari pelbagai bahan, sastra dan bukan sastra. Dekat situ jelas, ya. Dekat situ dah jelas dan menunjukkan bahawa kemahiran membaca itu daripada bahan-bahan, ya. Jadi kita link dengan program pusat sumber. Kemudian rekod, murid rekod guru dan ibu bapa sebagai pemantau, memastikan murid mengisi untuk membantu PK core curricular core kita untuk mengisi data supaya kita nak data itu sahih. Murid kita betul layak. Murid yang layak dapat, ya. Murid yang tak layak kita beri galakan sampai dia layak, ya. Itulah yang sebenarnya lah. Jadi PJSK akan menyumbang kepada mereka lah, kepada mereka, anak-anak murid kita, ya, kepada kata peringkat yang lebih tinggi. Tak apa, kalau kita belum bermula, kita bermulalah sekarang, ya. Jadi saya berharap, akhir sekali daripada saya, ya, saya berharap sangatlah, ya, supaya gempurlah nilam ini untuk membantu murid kita menguasai struktur pembelajaran seterusnya. Dan dalam masa sama, kita dapat buat kerja tiga dalam satu. Nilam kita berjalan, murid kita PJSK nilam kita dapat, kemudian pusat sumber kita dapat mantap, ya. Jadi itu sahaja daripada saya, konsen saya pada hari ini, ya. Ilmu adalah cahaya, ya, yang dapat membimbing manusia. Tanpa ilmu, kita semua akan hilang arah, ya. Hilang apa, kehidupan kita akan jadi gelap. Ke mana kita nak pergi tanpa ilmu, ya. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini, dan saya serahkan kepada Cikgu Nora lah, moderator kita yang hebat pada pagi ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih di atas perkongsian yang sesungguhnya sangat berinformatif dan bermakna kepada kita semua selaku warga pendidik, macam yang saya panggil sebenarnya ni mentor saya panggil Kak Fizah saja lah. Bukan, tugas ni bukan hanya untuk guru pusakaan saja, tapi sebenarnya untuk seluruh warga sekolah sebenarnya, untuk apa ni orang kata, untuk menjayakan nilam di sekolah kita. Baiklah, sebelum kita ke sesi seterusnya, mungkin saya mohon pihak teknikal untuk berkongsikan tentang modul.
tentang modul yang telah dihasilkan oleh Puan Nora Fizah. Ha, okey, alhamdulillah dah berada di paparan sekarang. Okey, untuk makluman semua yang sedang mengikuti siaran ketika ini, okey, ini adalah modul-modul yang telah dihasilkan oleh Puan Nora Fizah yang telah digunakan sebagai rujukan utama dalam Akademi Nilam. Ha, nak tahu apa Akademi Nilam? Kena selalu kena refer Kak Fizah lah lepas ni, dan juga aktiviti Nilam Guru Pusakaan Seluruh Malaysia. Ha, saya pun salah seorang guru yang telah membeli dan menggunakan modul Nilam ini di sekolah saya. So ada tiga modul, iaitu modul Nilam Pembacaan Berkualiti, modul eksplorasi buku dan juga modul pendekatan research based learning. Jadi kepada penonton-penonton yang ingin mendapatkan buku-buku ini, mudah sahaja, sila berhubung dengan Cikgu Siti Azlina, iaitu selaku penyelaras program kita pada ini. Cikgu Siti Azlina binti Rastam merupakan guru pusakaan SK Pinang Tunggal Sungai Petani Kedah. Nanti berhubung dengan beliau untuk mendapatkan modul-modul ini. Baiklah, sekarang tibalah masanya. Saya dah tengok ruangan dan juga di ruangan chat tu, saya tengok soalan-soalan, mungkin ada soalan yang kita nak kemukakan kepada panel. Namun alhamdulillah kebanyakan soalan-soalannya telah dijawab sendiri secara tidak langsung oleh Puan Rafizah semasa sesi ceramah beliau tadi. Jadi alhamdulillah lah soalan-soalan semua telah terjawab dengan baik. Cuma mungkin ada satu soalan ataupun bukan soalan lah, macam ada satu pandangan kot daripada kita punya penonton, daripada Puan Noraziah dan juga Cikgu Tan Chong ni. Okay, yang yang soalan daripada Cikgu Zainal ni tadi sebenarnya Kak Fizah dah jawab. Okay. Okay, so daripada Puan Noazia dengan Cikgu Tan ni, dia bertanya, ada sesetengah guru cakap muridnya boleh membaca, cuma ada masalah perikodan. Okay, dan biasanya diletak di atas bahu GPM. Mungkin Kak Fizah boleh bagi sedikit pendapat tentang ini ataupun tips bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Boleh Nora ulang tadi tak soalan tadi? Okey, saya ulang balik. Saya ulang balik. Daripada Cikgu Wan Noaziah dan juga Cikgu Tan Chow ni, dia tanya, ada sesetengah guru dia tahu murid dia baca tapi ada masalah dari segi nak merekodkan bahan bacaan tersebut. Jadi mungkin Kak Fizah boleh bagi tips ke ataupun pandangan tentang masalah ni yang sedang mungkin berlaku di kebanyakan sekolah. Maksudnya dia tahu murid datang library baca buku tapi ada masalah untuk merekod. Okey. Pertama sekali, masalah tu datang daripada murid tu malas merekod, salah satu biasa yang dia tak minat merekod, ataupun masalah dari segi pemantauan perekodan itu sendiri. Okey. Jadi sekarang ni apabila kita buat program Nilam, cikgu boleh sediakan perekodan tu, maksudnya dari segi borang tu cikgu dah sedia, ataupun borang yang diberi oleh pihak kementerian tu, kita ada borang kan, borang tu cikgu dah standby dah ada di pusat sumber. Jadi apabila budak ambil saja buku, dia baca dulu. Ingat ya, perekodan ni pun ada juga cara dia, bukan catat, baca dulu baru catat. Okey, bila baca kemudian kita akan bagi dia mereka kita bagi terus borang tersebut untuk direkod. Jadi maksudnya kita dah ready, dah borang perekodan ataupun apa-apa bentuk perekodan tu di pusat sumber. Terus dia akan rekod, satu. Yang kedua, mereka boleh bawa balik juga borang tersebut dan buku tersebut untuk buat lah. Boleh. Jadi yang ketiga, dari segi pemantauan, macam Nora tanya tadi, dari segi macam mana nak, kata orang nak pantau kan, dari segi perekodan ni memang lemah. Kalau maksudnya cikgu tu je yang terlibat, ini satu benda yang urus takbir yang perlu dibetulkan, bahawa nilam mesti di nilam mesti dimasukkan di dalam agenda semua panitia di sekolah. Jadi mesti dalam mesyuarat panitia tu, mesti agenda nilam ni mesti ada setiap kali dalam mesyuarat pertama. Maksudnya dia menjadi perkara penting, sebab jika dia terletak ke dalam atas bahu GPA ataupun JK Nilam saja, ia kurang berkesan. Jadi jadikan Nilam ini salah satu pada agenda semua panitia di sekolah.
untuk meningkatkan kemahiran ni, untuk menguasai struktur pembacaan. Contoh macam akak cakap tadi lah, kalau tak letakkan sebagai agenda utama, murid tak boleh membaca, macam mana nak jawab soalan matematik dengan baik? So kena mereka gempur untuk bantu pusat sumber, untuk bantu murid ni menguasai lah sama-sama dalam aktiviti pembacaan mereka kan. Okey, boleh ya? Yang lain-lain saya rasa tak ada. Ada satu lagi ni, ada satu lagi, ada dua lagi sebenarnya Kak Fiza, yang yang tadi susulan daripada soalan tadi tu daripada Cikgu Wan Nur Azila. Dia tanya maksud dia adalah cikgu lain tetap nak bagi bintang walau cikgu lain tetap nak bagi bintang sebab katanya murid membaca tapi tak rekod. Macam tu. Tak boleh. Sebab itu sebab di dalam mesyuarat pertama mesti buat ladak nilam. Kena terangkan elemen nilai ada tiga. Pertama murid membaca, yang kedua peregodan, yang ketiga periktirafan. Itu memang ada di dalam surat punca kuasa perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, BSTP. Komponen nilam, tiga. Kalau salah satu tak buat, macam mana kita dapat bukti dia buat? Kita perlu, tiga komponen tu mesti ada. Macam mana kita nak bagi dia bintang? Sedangkan kita tidak ada rekod, sedangkan dalam nilam, baca, rekod dengan periktirafan. Kita tak boleh buang tiga komponen tu. Macam mana kita nak bagi dia periktirafan kalau kita tidak ada rekod? Cikgu dapat berdasarkan kepada mana bintang tu? Jadi kena faham. Jadi kena buat ladap nilam. Pada buka sekolah nanti, mesyuarat pertama, salah satu daripada slot ladap tu mesti masukkan nilam dalam PJSK macam hari ni. So bahan ni, Nora, saya serahkan kepada penganjur lah. So mana-mana cikgu sekolah yang nak, saya halalkan, saya bagi. Tak ada masalah, share je slide. Okay. Mungkin yang soalan, sebab kita pun apa ni, masa pun sangat menceburi, soalan yang terakhir. Yang ni saya rasa mungkin kita boleh kemukakan soalan ni. Daripada Cikgu Azina, dia tanya, Puan, boleh cadangkan tak buku rekod nilai yang sesuai sebab banyak buku yang berada di pasaran ataupun diperkenalkan sekarang? Mungkin pandangan Kak. Dari segi buku, saya tak dapat bagi cadangan sebab di dalam punca kuasa yang terkini oleh pihak BSTP, ia memberi kebebasan kepada pihak sekolah. Tetapi apa yang saya kesalkan ralat sedikit, saya ada lihat ada ramai orang yang hantar buku, tempat saya contoh, masih lagi menggunakan mata ganjaran. Jadi apabila bila ada mata ganjaran itu, sedangkan mata ganjaran itu telah di mansuhkan pada tahun 2018 lagi. Jadi itu kena berhati-hati apabila cikgu membuat cetakan di luar sana, mungkin pembekal-pembekal ataupun cetak masih tak alert kepada punca kuasa dan perkeliling yang terkini. Jadi saya tidak boleh menyarankan buku yang paling baik. Tetapi panduan yang ada di dalam BSTP, KPM itu, apakah guideline yang perlu cikgu nak isikan dalam buku tersebut. Cuma platform yang kita nak guna, kalau kita nak guna buku, kita itu terpulang. Tapi panduan isi apa, saya diberitahu oleh pihak BSTP, cikgu nak buat dari bentuk borang ke, nak buat buku ke, boleh. Tetapi tidak boleh lari daripada konten yang dikeluarkan oleh BSTP KPM, ya cikgu. Cikgu rujuk slide dan panduan terkini daripada BSTP KPM, rujuk kat situ konten dia untuk cikgu buat peregodan. Itu yang terbaik. Terima kasih. Okey, Kak Fiza, terima kasih. Ada satu lagi soalan daripada Cikgu Mahani Ibrahim. Dia tanya, adakah anugerah bintang dalam PAJSK boleh dibawa ke tahun seterusnya? Contoh bacaan dari tingkatan 1 dibawa ke tingkatan 5. Memang memang PAJSK itu adalah data yang terkumpul semasa, data yang terkumpul. Dia bukan data semasa, boleh. Tak ada masalah. Bukannya tingkatan 1 je tak. Nilam dia adalah data terkumpul. Kalau dibaca daripada tingkatan 1 forward sampai tingkatan 5. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Saya rasa cuma Nora nak sahaja soalan daripada Nora, yang lain sebenarnya telah dijawab Nora Fiza sepanjang sesi ceramah beliau tadi. Boleh. Ajak Nora. Satu lagi cuma saya nak jelaskan, kalau daripada darjah 6 tak boleh forward ke tingkatan 1, tak boleh. Darjah 6 habis, silakan, stop. Silakan Kak. Maksudnya tapi kalau dia habis di tahun 6, dia tak boleh forward ke tingkatan 1, tak boleh. Dia stop sampai darjah 6 saja. So tingkatan 1 dia kena mula buku baru, buat yang barulah. Okey, itu saja, terima kasih.
Okey. Kak Fiza ni ada lagi soalan? Ada yang bertanya IQ Nila masih valid ke? Seperti yang saya rasa tuan-puan boleh rujuk dengan USCP masing-masing. Kalau setakat yang dimaklumkan, buat masa ini IQ Nilam ditangguhkan. Jadi kena alert lah dengan dengan USCP masing-masing. Setakat yang kita tahu ataupun setakat yang dimaklumkan, buat masa ini masih ditangguhkan. Okey, sekarang tibalah masanya untuk sesi seterusnya, iaitu penyerahan sijil penghargaan secara maya daripada guru besar kepada panel kita pada hari ini. Terima kasih Tuan GB. Guru besar mute rasanya, tak suara tak dengar. Okey, terima kasih Puan Rafiza. Terima kasih moderator. Okey, terima kasih Tuan Guru Besar di atas penyerahan sijil penghargaan secara dalam talian secara maya kepada panel kita pada hari ini. Baiklah. Dengan ini berakhirlah sesi kita pada pagi ini. Sebelum kita akhiri sesi ini, dipaparkan link kehadiran dan juga QR code. Jangan lupa untuk mengimbas QR code yang telah disediakan ataupun klik link kehadiran. Link kehadiran akan diberikan di ruangan chat. Jadi para penonton boleh scan QR code ataupun klik link kehadiran di ruangan chat. Okey, link ini akan dipaparkan seketika. Jadi bolehlah para penonton untuk mengimbas ataupun klik pada link di ruangan chat. Maka dengan ini berakhirlah program kita pada hari ini, iaitu sesi perkongsian daripada Puan Nora Fiza tentang Nilam kepada para penonton semua. Jadi saya harap perkongsian pada hari ini dapat bermanfaat kepada para penonton semua. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang kilaf itu datang daripada kami sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel YouTube TV BSS Tintas. Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sekian, terima kasih.